Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mulakan perbahasan saya dengan peringatan doa yang diajar oleh Allah kepada kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pasangan hidup dan zuriat yang menjadi penyejuk kepada mata hati, dan supaya kita semua menjadi pimpinan orang bertakwa. Tan Sri Pengerusi, kalau kita melihat bajet yang telah dibentangkan ini di peringkat jawatankuasa, kita melihat penurunan bajet yang begitu ketara. Sedangkan negara kita sedang sarat dengan pelbagai masalah yang sedang melanda, terutama yang melibatkan wanita, keluarga dan masyarakat. Isu yang melibatkan eksploitasi wanita, diskriminasi wanita, penganiayaan, penderaan kanak-kanak, termasuk kepada kerosakan institusi keluarga, kadar penceraian yang begitu tinggi, begitu juga termasuk tentang masalah rogol, masalah remaja yang hamil di luar nikah. Semua ini memerlukan pemantauan, memerlukan sentuhan kerajaan dan kepimpinan dengan lebih dekat. Jadi saya tidak faham, dalam keadaan negara kita sarat dengan pelbagai masalah yang begitu berat, tetapi peruntukan semakin dikurangkan. Saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, macam mana kementerian menangani pelbagai isu dalam negara kita dalam keadaan kewangan yang semakin terhad. Saya ingin menyentuh butiran 020300 pelaksanaan dasar wanita dan juga 010200 berkenaan dasar pembangunan wanita. Di sini kita melihat bagaimana dalam negara kita banyak lagi sistem ataupun peraturan ataupun penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan ataupun dibuat pemantauan yang sebaiknya supaya tidak ada penganiayaan terhadap terutama pekerja-pekerja wanita. Kerajaan mensasarkan 59% tenaga wanita di pasaran pekerjaan menjelang 2020. Jadi untuk mencapai negara maju, sumbangan wanita cukup penting. Sejauh mana kementerian memantau segala kebajikan, keperluan atau kepentingan akta yang ada ini telah membela kaum wanita. Kalau kita lihat sebagaimana rakan-rakan yang lain telah menyebutkan, contohnya eksploitasi wanita. Bagaimana wanita dijadikan bahan iklan yang rata-rata dalam media perdana hari ini, dalam sama ada melalui akhbar ataupun media elektronik. Jadi apakah tindakan kementerian menjadikan wanita ini sebagai alat dagangan? Ini adalah satu diskriminasi ataupun eksploitasi yang menjatuhkan mawar wanita. Apakah program kerajaan untuk memertabatkan wanita dalam negara kita? Jadi begitu juga berkaitan dengan diskriminasi wanita. Ada wanita yang mereka tak dilarang memakai pakaian menutup aurat semasa kerja kerana mematuhi arahan syarikat. Sebagai contoh, bagaimana pakaian pramugari. Saya selalu menerima aduan daripada pramugari yang beragama Islam. Mereka dilarang berpakaian mengikut cara Islam semata-mata kerana mematuhi kehendak syarikat. Sedangkan ini adalah satu kewajipan dalam Islam. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh rakan saya tadi berkaitan dengan ibu mengandung, diseminasi kepada ibu mengandung. Termasuk juga kita lihat dalam isu yang berkaitan diskriminasi ini juga, kita lihat bagaimana ada mereka yang bekerja tetapi mereka tidak dibenarkan untuk menseimbangkan antara keperluan anak dan rumah tangga, jadual kerja yang anjal, yang sesuai untuk seimbangan keluarga. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan, termasuk juga cuti. Yang jangan hanya cuti bersalin, jangan hanya menhadkan untuk 5 orang anak. Kalau kita nak melahirkan ke arah negara kita punya penduduk ke arah 70 juta rakyat Malaysia, macam mana kita nak mencapai dalam keadaan kita mengenakan undang-undang yang terhad? Dan saya kira Tan Sri yang dipertua, anak yang ramai tidak jadi halangan. Saya sendiri mempunyai anak 12 orang. Tidak menjadi halangan untuk saya aktif dalam masyarakat dan memberi sumbangan kepada negara. Tan Sri yang dipertua, saya ingin menyentuh lagi berkaitan dengan 020200 berkaitan dengan program peningkatan kemahiran wanita. Saya ingin tahu program IQ dan IQ Nita. Sejauh mana pencapaian setakat ini, berapa orang yang telah berjaya dan apakah program ini telah dilaksanakan dalam kawasan saya di Rantau Panjang. Dan saya ingin juga menyentuh tentang 02500 yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling.
isu yang ada di depan kita selain daripada isu masalah penderaan dan sebagainya, isu keruntuhan institusi rumah tangga. Jadi apakah program-program yang dilaksanakan hari ini berkesan? Apakah peranan yang dimainkan oleh kaunseling kita hari ini berkesan untuk menangani isu yang menyebabkan kadar penceraian yang begitu tinggi yang menjadi mangsanya adalah anak-anak dan keluarga seluruhnya. Begitu juga kes keganasan rumah tangga. Saya ingin tahu berapakah statistik yang ada yang melibatkan isu-isu keganasan rumah tangga hari ini dan apakah penyelesaian kerajaan dalam menangani isu ini. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan 041100 berkaitan dengan kebajikan produktif di mana pengurusan yang berkaitan dengan isu pengurusan mangsa bencana yang diselaraskan dengan arahan Majlis Keselamatan Negara. Saya fokus di ini ialah isu bantuan untuk mangsa banjir. Kita lihat di pusat-pusat perpindahan banjir, isu yang masih lagi belum berpuas hati, bagaimana kebajikan terutama kepada mangsa-mangsa banjir di kalangan ibu-ibu bersalin. Tan Sri Pengerusi, kalau kita lihat di pusat-pusat perpindahan banjir melibatkan seluruh penduduk, wanita ada yang baru bersalin satu hari, dua hari, mereka terpaksa berada dalam kesejukan dengan keadaan simin yang sejuk. Macam manakah mereka dalam menghadapi dalam kali ini menghadapi untuk menjaga kesihatan mereka. Begitu juga keluarga mak ibu, keluarga emas yang sakit terlantar, yang terpaksa dibawa tidur di atas simin dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Jadi saya harap supaya di masa akan datang ke pihak kerajaan untuk memastikan kebajikan atau pun kebaikan untuk bangsa-bangsa banjir yang melibatkan wanita, terutama ibu bersalin, kanak-kanak yang masih kecil, termasuk juga warga emas yang uzur, supaya diberi perhatian khas untuk kebajikan mereka terutama di musim banjir. Begitu juga bantuan makanan ataupun bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Hari ini kita lihat Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi sumbangan dan bantuan kepada mangsa banjir yang berpindah di pusat pindahan banjir. Tapi apa yang paling yang menyentuh hati kita juga ialah mangsa-mangsa banjir yang berada di kampung-kampung yang terkepung air. Ada bantuan kerajaan tapi selepas air kering baru sampai bantuan. Sebenarnya mereka diperlukan di saat terkepung, di saat putus segala bekalan. Saya pengalaman pernah menghantar bekalan di kapal terkepung menggunakan bot kecil. Bagaimana mereka menangis apabila kita hantar bantuan kerana mereka dah terputus bekalan, mereka tak boleh keluar untuk pergi ke pekan, dan pekan pun memang tutup kerana dalam keadaan bencana, terutama bencana besar. Jadi saya harap supaya pihak kebajikan masyarakat melihat isu ni bukan sahaja semata-mata bantuan kepada mangsa yang berpindah di pusat perpindahan banjir, tetapi juga mangsa-mangsa yang terkepung yang berada di pendalaman yang kampung mereka mungkin tidak tenggelam tapi di sekelilingnya dipenuhi air yang mereka tidak boleh mendapat bekalan, terputus bekalan. Bayangkan kalau berminggu mereka dalam keadaan semakian, sudah tentu berkesan terutama kanak-kanak dan orang tua. Begitu juga saya ingin tahu berkaitan dengan masalah iaitu 09100 berkaitan dengan program Azam Niaga. Saya ingin tahu sejauh mana kejayaan program yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Sebab saya tengok ada juga mereka yang mendapat bantuan di bawah program Azam Niaga, mereka hanya simpan hanya peralatan tapi sampai tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Jadi apakah pemantauan yang dibuat? Supaya projek-projek ini tidak hanya tinggal laporan dalam parlimen ataupun laporan dalam buku saja, tetapi kita nak biar benar-benar berkesan yang boleh menyelesaikan masalah ekonomi penduduk setempat. Jadi saya harap supaya perkara ini diberi perhatian. Dan seterusnya, akhir sekali ialah saya ingin menyentuh berkaitan dengan isu berkaitan dengan remaja hamil yang banyak disentuh oleh rakan-rakan kita. Yang kita dapat maklumat dalam dewan ini, remaja hamil dalam sekarang ini yang sedang hamil dalam keadaan luar nikah melebihi 16,000 orang. Tahun lepas saja Kementerian Kesihatan menyebutkan 18,000 orang bayi tidak sah taraf lahir melalui hospital kerajaan. Tahun ini baru bulan November 16,000 remaja hamil yang mengandung anak luar nikah. Jadi apakah penyelesaian ke pihak kementerian? Dan perkara ini perlu ditangani sungguh-sungguh. Jadi sebab itu saya harap semua pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah, dengan didikan agama. Anak-anak perlu diberi kepahaman pendidikan yang sebenar supaya kita dapat menyelesaikan isu ini demi masa depan negara. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih. Seputih